saya telah ulaskan konsep tauhid dengan mendalam sejak beberapa lama. Saya telah ulaskan juga perkara-perkara yang menggugat tauhid kita, syirik dan lain-lain. Saya telah ulaskan bagaimana tauhid itu begitu penting dalam hidup kita ini. Sebab itu kita ikrar setiap kali kita bertahlil, wahia kalimatul haq. Kalimah itu kalimah yang paling benar. La ilaha illallah. Kalimah tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Tuan Aziz, kalau ada, Datuk Timbalan Aziz, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk-Datuk, Ratin-Ratin dan Sirang Aziz sekalian. Alhamdulillah. Sebelum saya pergi jauh, ayat pertama yang kita baca sekejap tadi itu, iaitu ayat 107 itu, dia menceritakan bagaimana orang yang telah menjadikan masjid itu tempat berpecah belah, tempat menimbulkan berbagai-bagai perkara. Yalah tuan-tuan, tak terjemahan tak ada supaya, sebab saya dah sikit sebanyak faham tu. Wallazina takhuzu masjidan diraran. Orang-orang yang menjadikan masjid itu tempat yang memudaratkan, wa kufran, dan yang menimbulkan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan mencerai-beraikan orang mukmin, makna memecah belahkan orang mukmin, wa idsad dan liman harab Allah, mereka mengintai-intai kalau ada orang yang nak memusuhi Allah, makna menjadikan masjid itu tempat untuk menimbulkan problem, wa rasulahu, yang nak menyerang Allah dan rasulnya, min qablu, benda tu mereka telah lakukan sejak daripada dulu. Walayahlifunna, mereka bersumpah, in aradna illa alhusna, kami nak jadikan benda tu baik. Mana sumpah mereka kononnya nak menjadikan cara yang mereka buat itu ialah untuk kebaikan, tetapi sebenarnya mereka menimbulkan kemusnahan dan perpecahan. Wallahu yashhadu innahum lakazibun, Allah menjadi saksi yang mereka itu pembohong. Ayat lepas itu pula, saya tak siap ulas banyak, la taqum fihi abadan, kamu, dia kata kepada Nabi, tak usahlah berada dalam masjid itu selama-lamanya. Kerana la masjidun usisa ala taqwa, kerana masjid itu diasaskan di atas asas taqwa daripada hari pertama lagi dah. Saya rasa setakat itu saja untuk sikit sebanyak. Maknanya, kalau dah di masjid pun telah dijadikan tempat berpecah belah, tempat create problem, tempat bergaduh dan sebagainya, kalau di tempat lain lebih-lebih lagi lah. Saya rasa saya letak sini bawah boleh, sebab agak tinggi, sebab saya ni rendah, jadi boleh dah benda tu tinggi ganggu sikit lah. Yang pertama, sebab saya ni digelarkan kata Ustaz Isu Semasa. Orang sini juga beritahu kata saya dipanggil Ustaz Isu Semasa. Saya sentuh sikitlah isu semasa ya. Perkembangan yang agak kronik di UK sekarang. Riots bergaduh di, boleh kata, segenap daerah di UK. Bandar-bandar besar. Katanya di-create oleh pemuda buat apa, saya tak tahu, mungkin satu hal pembunuhan, saya tak pasti cerita sebenarnya. Dan benda itu merebak, boleh kata, ke seluruh bandar-bandar besar di UK. Yang diajak oleh far-right, iaitu far-right ni parti berhaluan kanan, konservatif. Dan nampaknya keadaan kelam kabut betul. Dan ketua yang menganjurkan itu nama Robinson, apa tu, telah mencadangkan kerajaan totally ban orang Islam. Yang tak boleh masuk, yang imigran ni jangan sekali-kali benarkan masuk. Yang ada di dalam itu pun akan dicek satu persatu, dah mula dah. Dan telah menimbulkan ketakutan orang Islam di sana. Oh, tak dapat suara yang baik. Ya, saya tak tahu. Terima kasih. Okey, boleh. Kemudian perkembangan itu juga di US pun sedang berlaku. Antara janji Donald Trump apabila dia dilantik besok ialah dia nak ban terus orang yang dikaitkan dengan gerakan jihadis ni. Dia tak sebut Islam secara direct, tetapi maksudnya kumpulan Islam lah. Termasuklah student yang berkembang. Dan itu janji pilihan raya dia. Dan kemungkinan besar, kemungkinan dia menang. Sebab Biden telah tarik diri, sebab mungkin terlalu tua. Dan yang nak lawan dengan dia itu mungkin Kamala.
Kamala Harris yang perempuan keturunan India tu. Kamala Harris tu keturunan India. Tuan-tuan sekalian. Naik dia, orang India dan juga ini Hindu daripada India tu lagi kudukkan tinggi lah Presiden US. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga, Quail. Saya tak sentuh pun benda ini berkaitan dengan akidah. Tuan-tuan semua dah tahu lawatan itu. Cuma saya nak tengok beberapa aspek. Apa tujuan lawatan itu dibuat? Kemungkinan tujuannya untuk create persepahaman, create toleransi. Akhirnya kita saling memahami antara agama dengan agama. Tapi saya bersetuju penuh dengan komen Timbalan Mufti Perak. Iaitu kalau kita buat apa-apa dialog pun, kata dia, kita buat apa-apa perjumpaan pun, tujuan utama semestinya kita nak mendedahkan ataupun nak menunjukkan yang agama Islam tu agama yang benar dan agama yang terbaik. Itu tujuannya. Kalau sekadar kita nak jumpa bermesra begitu begini tetapi tujuan tu tak tercapai, tak perlu. Sebab apabila dikaitkan dengan agama, tentu kita nak buktikan yang agama Islam tu terbaik. Barulah tujuan tu tercapai. Itu yang Zakir Naik buat berbagai-bagai dialog di Eropah. Sehingga mereka tak nak bertemu atau tak nak berdebat dengan Zakir Naik sebab dia dapat mematahkan secara hujah dengan baik. Ha, itu yang tujuan kalau kita nak melakukan dialog. Kalau setakat kita melakukan dialog, kita surrender atau kita mengaku salah, bahkan kita mengaku pula agama dia sama dengan agama kita, Allahu Akbar. Ya tak? Jadi kena tengok perbezaannya. Jadi komen oleh ataupun pendapat ulasan oleh Timbalan Mufti itu saya setuju 100% betul. Itulah pendirian yang betul. Dan komen yang diberikan itu jelas menggambarkan itu religious pluralism yang ketara sangat. Iaitu menyamakan agama Islam dengan agama-agama lain. Tuan-tuan sekalian, masalah sama, serupa tapi tak sama ni satu perkara serius. Kita tengok di permukaan memang begitu-begini. Saya tak nak komen lah sejauh mana dia nampak baik atau tidak. Saya dah kata dulu, kalau kita tengok antara agama kita dengan agama lain, walaupun kita kata mungkin 90% kita nampak sama. Tak boleh membunuh, tak boleh mencuri, tak boleh merompak, tak boleh menindas orang, berbagai-bagai tak boleh. Sama. Seolah-olahnya sama. Tapi ada satu pangkal persoalan yang tak sama. Dengan tiada persamaan ini, maka yang lain-lain persamaan itu semua dikira batal. Apa dia? Tidak ada persamaan akidah. Tidak bersumberkan ketuhanan. Tidak bersumberkan tauhid. Jadi apabila mereka buat baik, bukan kerana Allah tetapi kerana kemanusiaan. Dalam Islam, kita buat baik semuanya kerana Allah. Kita tak buat jahat semuanya kerana tegahan Allah, tidak dikaitkan dengan kemanusiaan. Jadi tidak ada persamaan. Walaupun persamaan di segi lahir, tapi segi signifikannya tetap sama. Tetap tak sama. Saya nak bagi ulasan sama tak sama ni begini. Satu ketika dulu waktu permulaan Bank Islam ditubuhkan, maka apabila Bank Islam mengenakan cas yang agak lebih waktu nak bayar balik, orang kata apa beza Bank Islam dengan bank sivil? Menindas juga. Kena bayar juga. Lebih tinggi, lebih baik ambil bank konvensional. Bahkan apabila persoalan ini diajukan kepada antara pengasas Bank Islam, Datuk Dr. Abdul Halim Ismail almarhum dah. Apa jawapan dia? Jawapan yang cukup menyentuh. Setakat kadang kita tengok persamaan di segi lahir, kena charge, kena apa, memang dah kita ambil duit orang, kena charge, kena bayar. Tapi namanya interest lain, nama dividen lain. Dia kata bandingannya macam ni. Dua kari, satu kari daripada ayam semeleh, satu kari daripada ayam tak semeleh, yang dimasak oleh tukang masak yang sama, yang sama-sama pandai. Kedua-dua tu sedap. Kedua-dua tu rasa sama. Kedua-dua tu serupa semuanya. Tapi makan yang tak sembelih tu makan najis, makan bangkai. Makan yang sembelih itu makan yang halal. Itu perbandingannya apabila kita nampak persamaan atau tidak. Jangan sekadar lihat persamaan di permukaan maka sama. Ini yang bahayanya. Ini sedang menular di kalangan orang Islam sendiri.
Segi pemakanan pun dah timbul. Dia tengok sedap pada seleranya, dia tak kira adalah tak belakang makanan. Bukan kita tengok segi baik tak baik ni, segi kuman atau tidak. Tapi segi latar belakang makan itu according to Islamic perspective atau tidak. Kalau taklah begitu tuan-tuan sekalian, bagaimana di Jepun, di Korea, di US, ada orang komuniti orang Islam tak banyak tapi mereka sanggup berkorban mewujudkan makanan halal. Kalau benda itu sama, tak payah wujudkan. Ya tak? Menunjukkan benda itu tak sama. Bahkan apabila dibuat kedai-kedai makanan halal ni, kedai itu yang menjadi popular di US. Sehingga dicanangkan oleh setengah-setengah pihak, bankan halal itu supaya semua kedai sama aja. Jangan orang pergi ke kedai Islam tu atas nama brand halal itu. Punya jealousnya. Sebab orang bukan Islam pun begitu meyakini makanan halal orang Islam. Ha, itu tuan-tuan sekalian, kita kena melihat di segi perspektif yang macam itu. Bukan dilihat di segi permukaannya sahaja. Jadi, perbandingan. Satu lagi dikatakan begini. Kalau mereka boleh melawat masjid kita, mengapa kita tak boleh melawat gereja atau kuil mereka? Itu perbandingan. Itu lagi satu melihat permukaan. Tak sama mereka melawat masjid kita, penuh dengan dakwahnya. Bahkan betapa ramai orang bukan Islam di Eropah pergi melawat masjid, melihat bagaimana orang Islam semayang, bagaimana orang Islam berdoa, mereka masuk Islam. Tapi tak sama orang kita pergi melawat ke gereja atau kuil. Sama? Tak sama. Kalau betul-betul sama, kita katalah begini. Kita buat kenduri orang Islam. Kita jemput orang non-Muslim datang. Oh, dia cukup suka makanan orang Islam masak. Bahkan saya dengar komen-komen, oh ini makanan orang Melayu masak banyak sedap loh, nasi lemak, kari cukup. Dia orang makan dengan cukup selera, saya tengok. Saya pernah tengok. Yalah. Tapi kalau kita nak ambil tindakan yang sama, maka kita pergilah jamuan dia. Jangan tanya, kamu masak ni apa pun, jangan tanya. Kita makan macam mana dia buat kat kita. Mengapa kita syarat pula nak kena masak ayam sembelih tak sembelih? Sebab tentu tak sama. Kalau kita ambil itu sebagai perbandingan untuk kita nak menilai, amat dangkal kehidupan kita, tuan-tuan sekalian. Bukan begitu. Jadi dengan sebab itu, apabila kita memilih makan minum, melihat di segi permukaan sedap sahaja, ini kesannya, tuan-tuan sekalian. Saya lebih sekap sedap makan kedai mamak yang pastinya halal daripada makan kedai bukan kedai mamak, walaupun dia tulis halal tapi bukan orang Islam. Saya tak selera nak makan. Minta maaf lah. Kolot sikit lah orang yang macam saya ni. Tuan-tuan tahu, saya nak beritahu, Sayyidina Umar, apabila dia telah menganut Islam, Sayyidina Umar ni orang yang paling kahak sejarahnya. Bengis, garangnya dan sebagainya, sehingga Nabi berdoa, salah satu daripada Umar ini masuk Islam lah. Kalau tidak, susah dakwah Nabi. Hebatnya Sayyidina Umar ni, garangnya, pada dia masuk Islam tu banyak orang takut. Sehingga dalam satu kisah, dia janggutnya dimainkan oleh satu budak perempuan, budak kecil. Diangkat budak tu, dia korek, dia kambus je. Itu Sayyidina Umar. Belum masuk Islam. Tapi selepas dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, dia nak melintasi kawasan patung, mudah tak nak? Yang kata dia nak tengok, nak melawat, dia nak melintasi kawasan patung, mudah tak nak? Itu sikap iman dia. Faham tak? Tiba-tiba kita suka pergi melawat. Suka itu sendiri pernah timbul isu akidah. Suka kepada patung. Dan dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, hal-hal yang menjejaskan akidah ini kita kena ambil perhatian serius. Bukan benda-benda yang boleh dijual beli dengan murahan, dengan tujuan untuk perpaduan dan sebagainya. Saya setuju berbagai-bagai program untuk wujudkan apa integrasi kaum Malaysia. Amat-amat setuju. Bahkan di negeri kita memang perlu benda-benda yang begitu. Saya akui. Tapi janganlah sampai ke satu tahap yang melibatkan akidah orang Islam ini. Banyak lagi ruangan lain yang telah kita buat. Berbagai-bagai program integration kaum ini telah banyak kita buat dan kita sertai. Silakan. Pendidikan di sekolah. Besokan di sekolah. Berbagai-bagai perkara dibuat. Tapi biarlah bab akidah ni lakum dinukum waliyadin. Bab akidah ni lakum dinukum waliyadin lah. Supaya benda itu kita selamat dunia dan akhirat.
Sekian, terima kasih. Masuk kepada tajuk. Tajuk dah, tadi pun tajuk. Memang tak tajuk, memang cakap orang gila je. Dah tajuk. Tuan-tuan sekalian, saya telah mengajar tuan-tuan ini dah begitu lama sekali. Terima kasih banyaklah kepada pihak masjid yang terus memanggil penceramah yang tua ni. Saya telah ulaskan konsep tauhid dengan mendalam sejak dah berapa lama. Saya telah ulaskan juga perkara-perkara yang menggugat tauhid kita, syirik dan lain-lain. Saya telah ulaskan bagaimana tauhid itu begitu penting dalam hidup kita ini. Sebab itu kita ikrar setiap kali kita bertahlil, wahia kalimatul haq. Kalimah itu kalimah yang paling benar. La ilaha illallah. Kalimah tauhid. Alaiha nahya. Kami nak hidup di atas kalimah ini. Wa alaiha namut. Kita nak mati pun dengan kalimah ini. Wa bihanu ba'asu insya'Allah ta'ala minal imirin. Dan kami nak harapkan ya Allah. Kami dibangkitkan kelak pun dengan kalimah ini. Itu asas kepentingan foundation tauhid. Sebagai revision umum, saya nak bagi setelah saya mengajar sekian lama, saya nak buat revision umum pada pagi ini kalau sempat. Daripada awal sampai habis secara kasar. Jadi apa dia tauhid ini? Sekurang-kurangnya ada dua approach nak memahami konsep tauhid. Yang pertama, kita mengenali Allah secara kita mengisbatkan Allah dan mengenali Allah dengan baik. Secara i'tiqad. Iaitu kita meyakini bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Di segi zatnya dan di segi sifatnya, segi perbuatannya. Ini pendekatan Asy'ari Maturidi. Satu di segi zat, sifat dan perbuatannya, sifat wadaniyah. Ikut Asy'ari Maturidi. Yang tidak ada sekutu pada dia. Tidak ada sebarang persamaan sama sekali. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu satu pengertian tauhid. Iaitu kita mengakui Allah sahaja yang satu, yang tunggal. Kita mengiktirafnya tidak ada Tuhan yang lain yang berhak, yang mencipta kita. Satu dari segi zatnya tidak ada Tuhan yang lain. Sifat-sifatnya tidak ada sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah. Perbuatannya sahaja yang memberi bekas menjadikan seluruh alam ini semua perbuatan dia. Walaupun kita nampak kita yang buat, tapi Allah yang memastikan kejadiannya. Tidak ada sebarang sekutu padanya. Tidak ada share oleh Tuhan itu, oleh pihak lain. Trinity ke Tuhan itu banyak jenis ada. La syabih lahu, dan tidak ada persamaan sama sekali. Bahkan jauh daripada dia mempunyai anak dan diperanakkan. Ini satu bentuk tauhid makna dia. Makna yang pertama. Makna yang kedua. Tauhid di segi niat dan amalan kita. Iaitu kita mesti mengesahkan Allah sahaja dalam sistem pengabdian kita kepada Allah. Apa dia pengabdian? Kita mengaku kita sebagai hamba, kita kena ikut perintahnya. Kita mengaku dia sebagai Tuhan yang memberi rezeki, kita bersyukur kepada dia. Kita mengaku baik buruk kita, kita kena redha kepada dia. Bermakna kita betul-betul mengabdikan diri kepada dia sebagai hamba. Peranan hamba kepada Tuhannya apa dia? Kena patuh sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan, yang wajib. Tinggal sepenuhnya kalau mampu apa yang Tuhan tegah, yang haram. Itu maknanya betul-betul kita hanya mengesahkan Allah sahaja dalam sistem pengabdian yang macam itu. Maka kita taat hanya kepada dia yang mutlak. Tidak ada apa-apa sebarang reservation. Kita hamba dan rendah diri hanya kepada dia. Kita bertawakal dan kita bergantung hanya kepada dia. Kita takut kepada dia kalau kita berani pun kerana dia. Dan kita harapkan sebagainya semua kepada dia. Itu pengertian tauhid yang kedua. Pengertian tauhid yang pertama dari Allah lah segala-galanya, bersumberkan surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah, di samping surah-surah yang lain. Surah Ikhlas tu surah yang top sekali dalam bab tauhid. Dikatakan 1/3 daripada kandungan Al-Quran, kata hadis. Apa dia kalau kita tengok? Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Jelas. Memenuhi ciri yang pertama. Allahus Samad, dia menjadi tempat pergantungan kesemua hanya kepada dia, tidak boleh kepada yang lain. Lam yalid, tidak dia beranak, tidak melahirkan anak. Ini betul-betul tolak trinity.
Walam yulad, tidak dilahirkan. Dan walam yakun lahu kufuan ahad, tidak ada persamaan sama sekali. Ayat yang padat ringkas begini merangkumi kehendak tauhid dalam perspektif yang pertama. Kehendak tauhid dalam perspektif yang kedua. Segala persembahan kita, ta'asyah kita, kepatuhan kita, amal ibadah kita, permohonan kita, tawakal kita hanya kepada Allah sahaja. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau boleh kepada yang lain berlaku syirik. Maka ayat yang menjurus ke arah ini ialah ayat ulia. Sebab itu kalau kita nak semayang hajat, semayang apa, memadai ibadah, kulia kulullah pun memadai. Orang nak tawaf di sekitar Kaabah tu tak ingat berbagai-bagai, baca kulia kulullah. Okey, memadai. Orang yang tak pandai baca Quran, dia pulang yang itu beribu kali. InsyaAllah, memadai. Punya hebatnya kedua-dua ayat ini. Kulia itu tuan-tuan tahu. Wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah sama sekali apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kamu juga tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma a'badtum. Diulang lagi sekali. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kamu juga tak akan sembah apa yang aku sembah. Makna apa yang diulang dua kali begini? Para-para mufassirin berkata, begitulah seriusnya dalam bab amal ibadah ini, tauhid ini. Bukan benda yang boleh dikompromi. Bukan benda yang boleh ditolak ansur. Akhir sekali kalau dah tak lut juga, lakum diinukum. Kamu, cara kamu. Waliyadir aku, cara agama aku. Maknanya kita hidup dengan peace, harmony. Tak usah sibuk-sibuk, tak usah bergaduh, tak usah apa. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agama kamu. Tak usah ambil-ambil campur lagi bab-bab begitu. Jadi yang kerana itu tuan-tuan sekalian, sebab turunnya ayat Qulia ni tuan-tuan sekalian, setelah mereka kecewa ni ayat ni ayat makiyah. Setelah orang kafir Quraisy ni kecewa dengan Nabi, mereka macam-macam nak meminta Nabi berhenti. Mereka kata, engkau nak isteri lawa, kami akan cari yang terlawa sekali Muhammad. Engkau nak harta banyak mana, kami akan cari harta sebanyak mana yang kau nak. Engkau nak kekuasaan, kami bagi semua. Engkau nak apa pun kau nak, kami silakan. Asalkan kau berhenti daripada mendakwah kepada kami. Atau berbagai-bagai toleransi. Banyak dia punya silsilahnya. Saya ambil ringkas saja. Atau kalau kau tak sanggup juga macam tu, kita betul ansur begini. Setahun kau sembah Tuhan kami. Kalau ada kebaikan daripada buat gitu, mungkin faedah kita share bersama. Oh, punya bonding. Lepas tu setahun lagi sekali kita, kami sembah Tuhan kau. Kalau ada kebaikan daripada itu juga, kami dapat faedah bersama. Perundingan itu untuk supaya Nabi ni bertolak ansur, jangan berdakwah lagi dah kepada Tuhan yang satu itu. Waktu itu juga turun kulia. No way sama sekali. Tak boleh kompromi sama sekali bab itu. Itu sebab turun ayat ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau kita masih mencari-cari jalan untuk sikit sebanyak menggugat benda-benda begini tuan-tuan sekalian, amat-amat berbahaya kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian. Cukup-cukup berbahaya. Kemudian setelah begitu kedudukan tauhidnya, masuk kepada step yang paling penting sekali. Bagaimana kita nak menjamin supaya tauhid macam itu tu intact. Selamat, bersih, langsung tidak tercemar dengan berbagai-bagai ancaman yang boleh menggugat tauhid. Bagaimana kita nak buat? Ha, ini soalan penting. Kita tak nak sekadar tauhid kita ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi penuh dengan benda khurafat. Kita tak nak begitu. Kita nak pengucapan tauhid kita tu bukan saja lafaz, tapi itulah moto kehidupan kita. Dah ada dalam YouTube yang saya dah bagi lama dah itu. Tauhid itu atau syahadah itu moto kehidupan orang Islam. Selain daripada Pancasila keluar Indonesia, keluar Malaysia, selain daripada rukun negara, maka tauhid itu top sekali. Ada tiga langkah yang mesti kita buat untuk menjamin supaya tauhid itu betul-betul kuat dan bersemadi kepada kita semua. Ingat betul-betul. Yang pertama,
Kita mesti menulenkan seluruh pengabdian kita kepada Allah. Maksudnya kita memberikan tazkiyah kita, kita patuh kita perintah Allah, kita mengakui kita sebagai hamba ni yang tulen, kita ikut 100% kita sebagai hamba, sebagai dia panggil simbol ubudiyah kita kepada dia. Dia panggil ikhlasul ubudiyah lillah. Kita menulenkan perhambaan kita, kita merasa kita hina di depan Allah, kita rasa Allah segala-galanya, kita tak rasa kita ni somebody, kita rasa kita ni anybody, ataupun kita patut rasa kita ni nobody je di depan Allah. Sebab tu saya pernah kata dulu, walaupun di luar sana kita berbagai-bagai pangkat dengan berbagai-bagai disanjung, biarlah datang di masjid ni, berada di saf ni, kita nobody macam orang lain juga. Janganlah terbawa-bawa perasaan itu sampai ke saf solat. Seboleh-bolehnya. Sepatutnya perasaan itu di mana-mana juga. Tetapi kalau tak boleh juga, biarlah di dalam masjid ni betul-betul kita hamba Allah yang setara dengan orang lain. Nak mencapai hal ini tuan-tuan sekalian, iaitu kita mengikhlaskan sistem pengubudiah kita kepada Allah ni, dia melalui sekurang-kurangnya 3 tahap. Sekurang-kurangnya. Yang pertama, mesti kita mengakui Allah saja sebagai Tuhan yang mesti kita kagumi dan kita sembah. Tidak ada yang lain sama sekali. Sebarang apa izm, sebarang perasaan, sebarang pahaman yang boleh menggugat Allah sebagai Tuhan, kesemuanya berbahaya. Sebab itu apabila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian, segala keagungan, segala pujian apa semua hanya milik Allah. Apabila yang itu kita beri kepada yang lain, maka ketulenan ubudiah kita kepada Allah terjejas. Ini berlawanan dengan agama Kristian yang Tuhan sebut dalam surah Ali Imran ayat 64. Alla na'budu illallah. Jangan sekali-kali kita sembah selain daripada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan jangan sekali-kali kita mensyirikkannya dengan sesuatu. Tetap dia Allah sahaja. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Janganlah kita menjadikan sebahagian daripada kita ni rabib-rabib yang boleh mewakili Allah berampun dosa. Ini puncanya. Karena di samping Allah ada entiti lain. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, orang yang terjebak dengan berbagai-bagai syirik, dia bukan menolak Allah. Dia tak tolak Allah. Tetapi di samping Allah ada entiti lain yang mencemari konsep ubudiahnya kepada Allah. Peratusnya mungkin tengok sejauh mana pencemaran itu berlaku. Pencemaran akidah. Jadi kalau kita kata dah Islam juga sama dengan agama lain, telah berlaku pencemaran. Kesucian Islam itu telah ternoda. Sebab itu Tuhan sebutlah ayat yang lain. Al-An'am 164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, adakah aku nak pilih Tuhan yang lain selain daripada Allah? Sedangkan Allah itulah Tuhan segala-galanya. Ini nak mendatangkan ketulenan ubudiah kita hanya macam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam step yang pertama ni ada ni yang kedua pula. Iaitu, jangan sekali-kali kita mengambil orang lain sebagai protector dalam hidup kita, pelindung yang menjamin kita, keselamatan kita. Dan jangan sama sekali. Ini pun masalah. Apalagi dia ada tangkal, dia ada pangkat, dia ada poin ini yang menyelamatkan saya, dia ada insurans ini menyelamatkan dia. Dia macam-macam pahaman ini semua menjejaskan ubudiah dia kepada Allah. Dia sebut dekat ringkas je, aku tidak tahu sempat habis. Firman Tuhan, Qul aghairullahi attakhid waliyan fatir samawati wal ard. Surah Al-An'am 14. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, adakah aku memilih selain daripada Allah itu sebagai wali, sebagai protector kepada aku, sedangkan Allah lah yang menjadikan langit dan bumi semuanya. Itu yang kedua. Ada lagi ayat, saya tak nak sebut panjang-panjang, nanti tak habis. Yang ayat lagi satu saya bacalah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Iaitu surah Al-Baqarah 165. Ada di kalangan manusia yang memilih selain daripada Allah tu saingan, rival kepada Allah, mewujudkan saingan kepada Allah. Dia mewujud saingan kepada Allah ni tuan-tuan sekalian, bukan dia mesti menyembah yang lain. Tapi dia katakan,
dia yakin rezeki, dia percaya rezeki itu daripada Allah. Tapi kalau dia letak, dia kata 100% rezeki ini kerana usaha saya. Dia tak teringat kepada Allah. Maka dia letakkan usaha dia itu sebagai saingan kepada Allah. Atau orang yang percaya kerana wali atau keramat yang dia puja itulah yang memberikan dia keselamatan, kesihatan sebagainya. Berbahaya. Sebab dia berlindung selain daripada Allah. Bahkan mereka sayang kepada makhluk-makhluk lain tu seperti mereka sayang Allah juga. Ada orang yang puja segala penunggu. Dia buat jamuan setahun sekali. Penunggu-penunggu kampung yang dipuja-puja. Kalau tidak, dia kata nanti kacau. Dia buat setahun sekali. Walazina amanu asyadu hubban lillah. Tapi orang yang betul-betul beriman hanya cintanya hanya kepada Allah. Yang lainnya itu sampingan. Orang-orang yang macam ni, Tuhan ceritakan nasib mereka, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah 167. Kadzalika yuriyahumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah menunjukkan kepada mereka yang perbuatan itu akan menimbulkan kesedihan kepada mereka sendiri. Penyesalan kepada mereka. Kerana mereka telah buat benda-benda yang begitu ketika di dunia. Wa mahum bikharijina minan nar. Allahu Akbar. Mereka tak boleh keluar lagi daripada api neraka ya akhirat kelak. Kalau mereka tak bersaubat. Yang ketiga. Yang ketiga untuk mencapai step yang pertama iaitu ikhlas ubudiyah tadi. Iaitu dia mesti hanya menjadikan Allah sahaja sebagai penentu hala tuju hukum hakam dalam hidupnya. Maknanya dia kena yakin, dia kena berpegang pada hukum Allah sahaja dalam hidupnya. Jangan kerana ikut hukum-hukum ciptaan sampai melanggar hukum Allah. Ini banyak berlaku. Kalau terpaksa tu keadaan tu lainlah. Tapi aku dengan suka rela kita memilih cara hidup yang berlawanan dengan Islam. Penentuan sesuatu benda tu boleh tak boleh kita berikan kepada pihak lain sampai kita melanggar hukum syarak. Kalau kita sengaja buat begitu, ketulinan pengabdian kita pada Allah tak berlaku. Berbahaya segi tauhid. Tuhan berperman dalam hal ini. Surah Al-An'am 114. Afaghairullahi abtaghi hakaman. Adakah selain daripada Allah yang aku harapkan sebagai hakam, sebagai hakam ni penentu hukum hakam. Bahwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Sedangkan dia turun, dah turunkan kepada kamu Al-Quran ini, kitab ini dengan penuh detail. Mengapa kita nak cari yang lain lagi? Sebab itu kalau orang-orang yang tak berpuas hati dengan hukum Islam, kononnya hukum Islam itu out of date dan sebagainya, dia nak mencari hukum lain yang lebih baik pada pandangan dia, orang itu terjebak dengan hal ini. Walayazubillah. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, orang Islam berada di negeri-negeri kafir, berada di negeri komunis, yang Islam lah. Walau macam mana pun ditekan keadaan sekeliling, tetap dia nak akad nikah atau tetap akad nikah secara Islam. Walaupun didaftarkan secara sivil begitu gini untuk keperluan undang-undang ni tak. Tapi tetap dia nak akad nikah yang resmi itu dibuat secara Islam dalam kedutaan dan sebagainya. Sebab apa? Kalau tak dibuat akad nikah secara Islam yang betul, mengikut perspektif Islam, takut status perkahwinan yang sivil tadi tak sah, apa jadi perhubungan jenis dia? Apa jadi status anak dan lain-lain? Ha, itu basic. Tapi bagi orang yang bukan Islam, orang yang agama lain, kahwin daftar sivil memadai. Di mana-mana pun. Sebab tu kita sini ada dua sistem undang keluarga. Civil marriage ordinance dengan Islamic punya marriage ordinance tu lain. Sebab itulah tujuannya. Itu sekurang-kurangnya. Begitu juga kita pergi ke mana-mana pun orang Islam yang beriman lah. Tetap dia pastikan makan minum dia macam mana. Ada benda halal atau tidak, ya tak? Tapi kalau dia yang tak beriman, tak apa tu. No comment lah benda tu memang. Benda-benda begini tuan-tuan sekalian ialah keyakinan dan pegangan hidup kita. Kita tak nak tuan-tuan sekalian. Apabila orang-orang yang memperkecil-kecilkan benda-benda begini, tak tulen di segi ubudiahnya kepada Tuhan, takut terjatuh kepada satu firman Tuhan yang serius ini, Surah An-Nisa ayat 60-61.
Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Alakah engkau tidak lihat wahai Muhammad, orang-orang yang mendakwa yang mereka itu beriman, mengaku beriman, beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman juga dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum kau, kitab-kitab samawi yang lain. Yuriduna an yatahakamu ila tawut, tapi orang-orang yang mengaku macam ini masih ingin nak merojok berbagai-bagai tawut. Masih nak merojok kepada berbagai-bagai izam-izam yang difetuakan sebagai sesat. Tawut sini makna pahaman sesat, kepercayaan tok nenek, segala benda-benda khurafat yang bertentangan dengan tauhid. Mereka masih nak merojok pada benda-benda begitu walaupun mereka mengaku beriman. Wa qad umiru an yakfuru bih, sedangkan mereka telah diperintah oleh Allah untuk menolak benda itu semua. Dah telah menganut Islam ni, kita mula hidup barulah. Segala benda khurafat benda apa tu tinggallah. Seboleh-bolehnya gitu. Wa yuridu syaitan an yudillahum dalalan ba'ida, maka sikap mereka itu betul-betul syaitan ingin menyesatkan mereka dengan sesat-sesatnya. Ya, tambah lagi ujung ayat itu, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, apabila diseru kepada orang yang macam ini, marilah tuan-tuan sekalian kita kembali kepada apa yang Allah turunkan iaitu Al-Quran. Wa ila rasul, dan kita kembalilah kepada apa yang Nabi bawa. Apabila diseru kepada orang yang macam tadi, orang yang munafik ini, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, maka engkau akan nampak Muhammad, orang yang munafik seperti ini akan terus menentang kau dengan berbagai-bagai penentangan. Mengaku beriman, mengaku berbagai-bagai, tapi apabila saranan-saranan untuk kembali kepada Islam, merekalah penentang utama dengan berbagai-bagai helah. Tentu apply lah dalam hidup kita ada atau tidak, saya no comment lah. Sebab saya nak bagi contoh-contoh ni, saya tak maulah. Tapi ini permen Tuhan. Sejak daripada dulu, sejak zaman Nabi sampai sekarang ada sikap-sikap macam ni. Bahkan dikatakan musuh kepada orang Islam yang paling utama ialah orang munafik. Mustang berbulu ayam, mereka pengkhianat kepada Islam sendiri. Dan kalau kita tengok siapa yang terbaru ni, telah dikenal pasti yang letak bom di bilik Hanaih itu ialah orang Iran sendiri, dua orang. Telah diletak 2 bulan lebih dulu. Ya tak? Mereka detect setiap minit untuk pastikan benda itu berlaku. Dalam berita BBC, dalam berita YouTube, tuan-tuan tengok. Itu siapa? Kalau kita kata, kita letaklah benda itu di negeri kita ni, yang merugikan kedudukan kita, tanah rizab Melayu, apa semua siapa yang buat? Ya dah? A sampai Z. Itu bukti dia. Jadi sikap-sikap begini tuan sebut, bukan satu bukan yang dongeng. Cuma nak sebut, tak sebut saja untuk keinsafan kita. Saya pun sengaja memberanikan diri menyebut benda itu berkaitan dengan tak particular untuk menginsafkan kita. Musuh dalam selimut terlebih banyak daripada musuh luar selimut. Terutamanya orang munafik ini yang bercanggah dengan konsep tauhid. Itu yang pertama. Nak menjamin tauhid kita, iaitu kita ikhlas ubudiyah tadi dengan melalui 3 langkah tadi. Yang pertama, mengakui Tuhan saja sebagai Tuhan. Yang kedua, Tuhan saja sebagai protector. Yang ketiga, Tuhan saja sebagai hakam dalam hidup kita. Yang kedua, untuk menjamin tauhid kita itu betul-betul intact dan selamat, kita kena menolak segala benda yang berkait dengan tagut. Tuhan dah sebut ani abudullah wa jtanibut tagut, iaitu surah An-Nahl ayat 36. Hendaklah kamu hanya menyembah Allah sahaja dengan menjauhkan diri daripada tagut. Tagut tak terhingga banyak. Apa dia tagut? Tagut ialah benda-benda yang berlawanan dengan Islam, semua tagut. Sama dalam bentuk izm, dalam bentuk kepercayaan, dalam bentuk cara hidup, apa juga yang berlawanan dengan tauhid, yang berlawanan dengan nilai-nilai ketuhanan Islam, semua tagut. Termasuk tok nenek, termasuk penunggu dan berbagai-bagai. Jika kalau zaman dulu tagut mungkin kepercayaan, khurafat-khurafat, puja pokok, puja begitu. Sekarang ini dalam bentuk tagut yang moden ni, saya berpendapat ialah berbagai-bagai izm-izm yang telah difetuakan sebagai sesat. Pluralisme agama. Sekularisme yang memisahkan agama daripada kehidupan. Liberalisme. Freedom of religion yang unlimited punya itu. Kemudian sekularisme yang memisahkan agama. Bahkan freedom of expression. Sampai peringkat boleh menghina agama sendiri.
Saya siapa yang boleh hak? Sebab saya diberi jaminan oleh perlembagaan, iaitu freedom of expression. Bebas mengeluarkan pendapat. Maki agama sendiri, maki berbagai-bagai, ha, itu. Jadi kerana itu, tuan-tuan sekalian, kita kena elak daripada berbagai-bagai benda begitu atas nama semua tu tagut. Tagut diterjemahkan oleh banyak pihak, payah nak bagi terjemah dengan satu word. Segala benda yang berlawanan dengan akidah Islam, tauhid, semuanya tagut. Firman Tuhan tadi dah disebut satu. Firman Tuhan yang kedua dalam bab tagut ini, surah Al-Baqarah 256-257. Faman yakfur bitagut. Sesiapa yang menolak tagut ataupun mengkufurkan tagut, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya dengan Allah sahaja, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, sesungguhnya dia telah berpegang dengan satu pegangan di atas tali yang cukup kuat, yang tak mungkin bercerai-berai. Yang jadi masalahnya mengaku beriman tapi terlalu banyak benda-benda tagut dalam hidupnya, tak kiralah segi budaya. Sebab itu pepatah mengatakan, biar mati anak, jangan mati budaya, jangan mati adat. Ini pun kena fikir tengoklah. Sebab itu ada orang-orang yang dia bawakan tudung elok-elok, tapi dia lebih suka letak di bahu, dia tak nak letak di kepala. Itu budaya. Budaya. Mempertahankan apa? Sebab dia kait tudung dia dah bawa. Tapi dia tak nak letak di kepala. Apa sebab? Kalau letak di kepala, dikaitkan dengan agama. Kalau letak di bahu, dikaitkan dengan budaya. Ha, itu contohnya. Minta maaf lah. Saya terpaksa sebut sebagai contoh-contoh hidup. Macam suka makan. Makan kedai Islam yang tulen tak nak. Dengan berbagai-bagai hujah tak sedap. Kedai mamak ni dia badannya busuk gitu-gini. Tapi kalau kedai yang bukan Islam tu, walaupun dia hanya dengan perkataan halal sepatah di cermin tu, dah percaya dah. Jadi apa level kita ni sebenarnya? Ha, itu contoh-contohnya. Bagaimana pegangan-pegangan tagut tu tak kira lagi dengan pegangan-pegangan yang berkaitan dengan berbagai-bagai izm-izm yang sedang berlaku. Dalam isu ini, saya nak tambah satu lagi satu, tuan-tuan sekalian. Kita kena ikut pegangan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ni disebut sebagai Imamul Muwahhidin. Tokoh yang paling kuat mentauhidkan Allah. Sanggup menepikan bapaknya sendiri dan kaum-kaum yang sokong bapaknya demi kerana tauhid. Akhirnya dia dihumbankan ke api. Firman Tuhan dalam bab ini, semua saya bawa ni firman Tuhan, bukan rekaan, tuan-tuan sekalian, ya. Surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa idz qala Ibrahimu li abihi. Ibrahim berkata kepada bapaknya, iaitu bapaknya yang menentang dia. Wa qaumihi, dan kaum yang menentang dia juga. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku sekali-kali tak nak terlibat dengan apa yang kamu sembah. Kalau kita, saya pernah kata, I have nothing to do with all of you have worship. Aku tak nak terlibat sama sekali dengan apa yang kamu sembah. Setelah dia orang tak boleh berdamai lagi dah. Yang kena itu kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaum bapaknya. Illa allazi fatarani fa innahu sayahdini. Melainkan hanya kepada Allah yang menjadikan aku, dan insyaAllah Allah tak akan memberi petunjuk kepada aku. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua daripada Nabi Ibrahim juga paling serius. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qadkanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Bagi kamu contoh terbaik apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia, yang ikut Nabi Ibrahim. Izqalu liqaumihim, saya jemah ni step by step untuk mudah tuan-tuan faham. Sebab kebetulan saya boleh faham sikit sebanyak, saya tak perlu pada terjemahan yang dalam Quran. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada orang yang memusuhi dia, termasuk bapa dia, inna bura'a'u minkum, kami tak nak terlibat pun dengan kamu. Sedikit pun kami tak nak terlibat dengan kamu. Wa mimma ta'budun, dan juga dengan apa-apa yang kamu sembah, iaitu patung-patung yang bapaknya dan pengikut-pengikut bapaknya sembah. Min dunillah, selain daripada Allah. Kafarna bikum, maka berlakulah kekufuran, tolak, kami takkan terima kamu sama sekali. Kafarna, kami menolak kamu semuanya. Wabada bainana wabainakum, maka akan timbullah antara kita ni, antara saya dan pengikut saya, dengan bapak saya, dengan pengikut-pengikut dia, akan timbullah al-adawah, permusuhan. Wal-baghdha', dan saling benci. Maknanya dengan kerana ini, akan berlakulah permusuhan dan pergaduhan antara kita ni. Abadan sampai bila-bila.
begitu sekali sikap Ibrahim kepada bapaknya dan lain-lain, maka akan berlaku perseteruan, pergaduhan dan tak akan berdamai sampai bila-bila. Kenapa? Kerana tauhid. Hatta tu'minu billahi wahdah. Melainkan setelah kamu beriman dengan Allah, barulah boleh ada perdamaian. Itu pegangan tauhid tuan-tuan sekalian yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, saya nak cepat-cepat ni ikut sebab masa. Nanti nak, ada makanan di belakang tu, nanti sejuk. Ustaz Asyik nak mengarut banyak buat apa. Saya kata tadi yang pertama ialah ikhlas kita kepada ubudiyah. Ada tiga. Yang kedua, kita mendoa taurut. Saya dah bagi hujah. Yang ketiganya yang terakhir. Ini tak perlu kita detailkan sebab saya dah banyak bercakap. Kena jaga betul-betul jangan berlaku syirik dalam hidup kita ni. Segala lompang-lompang, segala laluan yang boleh membuat pada syirik, kita berwaspada dengan sepenuhnya. Syirik pula dah berkali-kali dah saya ceramah dah banyak dah. Syirik terbesar, syirik kecil, berbagai-bagai bentuk syirik. Sebab saya dulu-dulu pun saya tumpu kepada syirik sahaja. Musuh tauhid ni syirik, 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 syirik. Tapi mengikut perspektif ini, di samping syirik, kita kena menulinkan ubudiah kita dan kita kena menolak taurut. Jadi syirik ni saya rasa saya tak payah ulas sekalah. Sebab saya dah ulas dengan banyak dah dulu-dulu. Jadi fahamlah. Yang ketiga yang paling penting sekali ialah jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah. Bahkan tuan-tuan sekalian, syirik ini bukan saja boleh berlaku di luar daripada ibadat. Bahkan ketika kita beribadat pun kalau tak faham, boleh berlaku syirik. Wa'ayyazubillah. Tuan-tuan rujuk surah Al-Kahfi, kita baca setiap malam jemaat. Ayat terakhir. Qul innama ilahukum ilahu wahid. Katakan pada Muhammad kepada mereka, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbihi. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, iaitu orang Islam lah yang nak ingin bertemu dengan Tuhan. Sebab kita dalam keyakinan kita, kita bertemu dengan Allah. InsyaAllah di akhirat kelak. Falyamal amalan saliha. Hendaklah dia buat amal saleh. Ulama kata amal saleh ini ialah amal ibadah yang diterima oleh Allah. Apa dia? Amal ibadah yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan, bukan tahu ya. Dan amal ibadah yang memenuhi segala rukun dan syarat mengikut fiqah. Kalau tak ada salah satu, amal ibadah itu bukan amal yang saleh diterima oleh Allah. Lepas pada itu Tuhan sebut, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali dia mensyirikkan amal ibadahnya dengan sesuatu. Waktu beribadah pun boleh berlaku syirik. Contohnya, baca ayat Fatihah elok-elok nak pergi orang puji, bagus. Syirik waktu baca Fatihah dalam solat. Tapi syirik kecil. Bagi derma banyak-banyak untuk dapat kontrak, untuk dapat pujian. Kalau tidak, tak nak bagi. Syirik kecil. Dalam ibadah pun boleh berlaku syirik. Kalau luar daripada ibadah tu, ya Allah Akbar. Dan dosa syirik ni, dosa yang tak diampunkan sama sekali, Tuhan sebut. Surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Tuhan sekali-kali tidak ampunkan disyirikkan, dia disyirikkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampunkan dosa-dosa lain selain daripada syirik. Dan saya tak nak sebut lagi dah berbagai-bagai bentuk syirik kecil, syirik besar dan sebagainya. Kita jagalah. Jadi sebagai rumusan saya sebelum berhenti ni, konsep tauhid saya dah sebut dah. Maka kita nak memastikan tauhid berlaku, selamat, tiga keadaan. Kita mesti menulinkan pengabdian kita kepada Allah dengan penuh ikhlas, tiga bentuk. Iaitu kita mengakui Allah saja sebagai Tuhan. Yang kedua, Allah protektor kepada hidupan kita. Yang ketiga, Allah itu penentu hukum dalam hidup kita. Dan yang keduanya, kita kena menolak semua perkara yang disebutkan sebagai taurut. Sebab taurut itu musuh tauhid. Tuhan sebut ayat Quran, saya dah baca dah tadi. Ikutlah contoh Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, yang terakhirnya, yang paling ketara, yang paling banyak berlaku ialah berwaspada dengan syirik. Walaupun dalam kita beribadat. Begitulah sahaja sikit sebanyak celoteh saya pada pagi ini. Kalau terdapat kekurangan di sana sini, itu kelemahan saya. Kalau terdapat sikit sebanyak yang menyinggung mana-mana pihak juga, maafkan saya. Saya berdiri di depan tuan-tuan ini sebagai semata-mata untuk
memberi penerangan dan sharing sikit sebanyak apa yang saya tahu. Terutamanya saya sengaja memilih hal-hal seumpama ini kerana tauhid, kerana saya menganggap dalam hidup saya segala-galanya adalah berpaksikan la ilaha illallah. Apabila yang itu tercemar atau terosak, yang lain-lain itu semua terburai, tuan-tuan sekalian. Jadi, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.